Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kalamlah Spot bersama saya Andriza. Di video kali ini kami akan memperkenalkan salah satu produk terbaru dari Pasopati, yaitu New Pasopati Stainless. Nah, ini dia lur penampakan dari New Pasopati Stainless. Mungkin kalau dilihat sekilas, senapan ini mirip dengan Mauser yang ada di samping saya ya lur. Oke, langsung saja kita bahas spesifikasi dari senapan ini. Senapan ini memiliki panjang laras 60 cm dengan OD 9 mm dan menggunakan bahan dari baja. Di bagian luarnya terdapat serombong dengan OD 13 mm dan menggunakan bahan dari kuningan. Untuk alurnya sendiri, senapan ini menggunakan alur 9. Lanjut ke bagian tabung. Untuk tabung dari senapan ini menggunakan bahan dari stainless dengan panjang 75 cm. OD-nya sendiri memiliki diameter 26,7 dengan ketebalan 2 mm. Nah, cukup perbedaan dengan Pasopati yang ada di samping saya ini. Kalau Pasopati yang ada di samping saya ini menggunakan OD 25 mm, sedangkan di New Pasopati Stainless ini sedikit lebih besar, yaitu 26,7 mm. Perbedaan lainnya dengan Pasopati di samping saya ini yaitu untuk pengisiannya sendiri mampu diisi hingga tekanan maksimal 4000 PSI, namun kami rekomendasikan diisi hingga 3500 PSI saja. Untuk banyaknya tembakan dari senapan ini itu dengan pengisian 3500 PSI mampu ditembakkan hingga kurang lebih 40 kali tembakan. Nah, di bagian sini untuk tarikannya sendiri memiliki 4 tarikan. Langsung saja kita contohkan jumlahnya. Tarikan 1, 2, 3, 4. 4 tarikan. Oh ya, untuk pengisian dari senapan ini, pengisiannya diisi lewat depan dan di bagian bawah sini terdapat manometer. Oh ya, lur. Untuk senapan ini sendiri menggunakan bahan dari popor kayu mahoni dengan total keseluruhan dari senapan ini yaitu kurang lebih 3 kg. Jadi senapan ini cukup ringan ya lur. Itu dia spesifikasi dari New Pasopati Stainless. Bagi dulur pediler yang berminat dengan senapan ini, kami berikan penawaran spesial dengan harga 2 juta rupiah saja. Apa saja yang didapatkan? Yaitu satu buah senapan berikut dengan aksesorinya, yaitu satu buah spare part, tali sandang Pasopati, peredam suara, dan dilengkapi juga dengan STKS. Selain itu juga akan kami berikan bonus tambahan, yaitu satu buah tas senapan kamu. Nah, jadi dengan harga 2 juta rupiah ini bisa dulur bediler dapatkan semuanya ditambah dengan tas senapan kamu ini. Tetapi tas senapan ini akan kami berikan apabila persediaan masih ada ya lur. Jadi buruan silahkan hubungi kontak di bawah ini. Kunjungi juga website dan Facebook kami untuk mendapatkan update dan penawaran terbaik dari kami. Sekian video kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Saya Riza. Salam satu laras. Kalamlah Spot. Be the and stay kalem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.